guys, balik lagi dengan aku. Kali ini aku mau nonton videonya Unity. Mereka bakal cover dance, ini live performance by Unity. Lagunya Michael Jackson yang Beat It. Aku yakin sih lagunya Michael Jackson ini juga kalian pasti tahu ya. Maksudnya kayak di setiap generasi-generasi itu lagunya Michael Jackson tuh gak pernah mati sih. Salah satunya yang Beat It ini. Karena ini kan lagu, salah satu lagu rock yang apa yang aku suka, yang sering dulu tuh aku sering dengerin lagu ini sih, aku lupa di mana gitu ya, tapi gara-gara itu jadinya suka sama lagu ini gitu. Dan di sini tuh bakal dibuat dance-nya guys, jadi nggak pernah kebayang ya lagu ini bakal dibuat dance-nya. Maksudnya aku selain Michael Jackson dengan dance ikonik dia gitu ya, tapi secara dance keseluruhan dari awal sampai akhir itu aku belum pernah untuk melihat dance-nya ini dengan lagu ini tuh bakalan gimana guys. Jadi ini aku penasaran banget mereka bakal bawanya gimana ya sama Unity. Jadi kita langsung aja untuk nonton dance video live performance by Unity, Beat It, Michael Jackson. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kalau subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke guys, kita langsung aja untuk nonton videonya live performance by Unity, Michael Jackson, Beat It. Let's see. Kayak dark banget ya, mereka pakai baju-baju hitam lagi kan di sini. Lihat gak sih, itu mereka sangat sangat rapih gitu loh, sangat apa sih, sangat sinkron. Tuh. Beatnya, beat dari lagunya itu sesuai banget sama mereka nih. Wait, gue kira ini bakal cuman dance doang loh. Ternyata beneran live performance. Gue kira live performance dance gitu guys. Teman, rupanya ini mereka juga nyanyi sambil ngedance di sini. Oh my god. Beat it. Wah, itu tadi ada harmoninya. Kalau kalian mendengar dengan seksama, tadi ada harmoninya. Kok tiba-tiba mereka nyanyi bareng? Wah, ini salah satu ikonik dari Michael Jackson juga. Dance-nya. Beat it. Wah, ini juga bagus banget harmoni. Farhan sih udah jago ngedance banget sih. Wah, gila sih Farhan untuk perkembangannya, gila banget sih. Maksudnya karena mungkin aku nonton karena mereka dari awal kali ya. Maksudnya bukan aku nggak, walaupun aku nggak ngikutin dari awal gitu ya. Tapi aku kan nonton yang 8 episode itu gitu. Jadi tahu setidaknya, kayak tahu karakternya sedikit-dikit lah, di mana mereka bisa ngedance, mana yang bisa nyanyi gitu dulu. Dan sekarang itu
bener apa ya, perkembangannya bener-bener mencolok banget sih, kelihatan banget itu mencolok banget. Apalagi dalam waktu mereka jadi satu grup ya, dari yang sebelum dance performance sebelum-sebelumnya sama yang ini aja udah kelihatan gitu loh, untuk sinkronisasi, terus mereka apa, cara mereka untuk ngebawain lagu gitu sambil ngedance itu kelihatan loh tuh. Gue suka banget sih part ini, satisfying banget mereka di sini. Kayaknya gue mau nonton dulu nih. Ya, nggak tahu kenapa satisfying banget untuk nontonin dance-nya mereka di sini. Blockingannya. Wah gila ya, keren banget ya guys ya. Gua yakin kalian juga pasti puas banget sama ininya. Tapi ya karena mereka nggak pakai apa, nggak pakai mikrofon, jadinya suaranya nggak gitu jelas gitu loh guys. Menurut aku, kalau tapi aku pengen denger untuk apa ya, kalau mereka pakai mikrofon kali ya, kalau mereka kayak di studio gitu sambil dance juga gitu misalnya, suaranya suara studio atau mereka juga pakai mikrofon waktu live performance-nya gitu ya. Ya itu kayak bakalan lebih lebih keren lagi sih, karena dari musiknya kan, terus dari mereka nyanyi gitu kan, bener-bener kedengeran dengan jelas banget gitu loh. Apalagi suara-suara mereka kan di sini, aduh itu udah keren banget sih. Tapi walaupun kayak gini pun udah keren banget, gila. Gua nggak nyangka untuk dance-nya bakalan ada kayak gini gitu loh. Maksudnya lagunya bakalan ada dance-nya untuk boy band gitu. Dan mereka berhasil sih menurut aku untuk membawain dance-nya di sini. Terima kasih guys untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga nonton. Dan bagi kalian yang ingin nonton reaction lainnya, kalian bisa langsung ke channel aku, cek aja di videonya atau bisa langsung klik playlist di atas untuk playlistnya Unity guys. Terima kasih. Bye.